Nanti teman-teman pada komen, ih makannya sama kerupuk. Dia tuh gak mau makan sama yang apa kayak nugget kayak gitu tuh. Biasanya kalau maunya itu waktu zuhur, waktu siang-siang gitulah, makan siang. Kalau ini kan cuman sarapan gitu. Nah guys, ini proses pemasangan besi ini. Tangal bahasa Indonesia namanya sih susah ya teman-teman, harus begini harus begitu. Rangkaian besinya besar-besar. Pagi-pagi guys, Kia sudah bangun ini. Coba turunkan. Isi mau ngeturun deh. Kepaksa we turun. Sok. Diajar. Nah. Awas. Dirian dia. Panggil Ana. Dirian. Suasana pagi guys, ampi ngasuh dulu ya ini, nggak bisa ini itu. Terus si temennya si Anggi nungguin Sirian, iya Sirian nungguin si Anggi gitu. Ini daki ciki ya. Nyampe panas banget nih sore tadi itu si Gia nyampe gak enak. Oke, guys, sebelum melanjutkan ke updatean pekerjaan, lihat Ampi lagi ngapain. Ini lagi di Ne ya. Pagi-pagi Ampi itu ke Ne dulu karena si Tete berangkat kerja. Dan Ampi seperti biasa ini ngasuh dulu ya teman-teman. Tuh. Sambil ngasih makan Dede Iya. Makannya sama kerupuk, bukannya nggak ada nih kayak abon di rumah dan apalagi sosis kayak gitu, apa nugget itu nggak mau sebenarnya. Jangan, yang penting jangan tiap hari aja dikasih makan sama kerupuk ya teman-teman, harus diselang-seling aja gitu. Nanti teman-teman pada komen, ih makannya sama kerupuk. Dia tuh nggak mau makan sama yang apa kayak nugget kayak gitu tuh. Biasanya kalau maunya itu waktu zuhur, waktu siang-siang gitulah, makan siang. Kalau ini kan cuman sarapan gitu kata Dedek ya kan, bilang ayah katanya pagi-pagi mau makan kerupuk aja. Jarang-jarang ya kerupuk juga ya teman-teman, palingan kayak sekarang aja lagi di Ne ya, sekalian aja kasih makan. Dan ini suasana di rumah nenek itu nggak ada ya, seperti biasa nih mah dari subuh udah berangkat, habis sholat subuh juga udah nggak ada, tinggal di sana aja tuh youtuber sama si meme. Dan nenek itu sekarang lagi kerja di sawahnya Bibi Enon teman-teman. Nah di sebelah sini tuh, nggak tahu kelihatan nggak tahu nggak. Lagi ngored katanya, ada kan di kontennya teman-teman ya, lagi ngored kebun padi punya Bibi Enon, soalnya kan udah bertumbuh gitu. Dan ini Dede Kia, ini mana Yuyut mana? Hah? Mana Yuyut? Yuyut panggil Yuyut, panggil Yuyut. Udah berjemur ya pagi-pagi ini guys ya, jam 8:30-an, bagus buat pertumbuhan, buat stamina gitu, panas-panas ini tuh. Apa? Ayo jalan lagi yuk. Oke guys ya, jadi gitu aja ya, lanjut lagi ntar pas di rumah. Soalnya ini Dedeknya harus jalan kayak gini, kalau misalkan nggak jalan dia rewel.
apalagi kalau misalkan dilepasin ya teman-teman. Kesana kemari, mendingan ngedodorong kayak gini, diem. Yang jalan bapaknya gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan proyekan ke rumah minimalis ini. Pembikinan rumah minimalis punya Ampi dan si Teteh ya. Jadi hari ini tuh full sibuk kita memasang besi buat ntar dicor. Nah ini masih banyak tahapan-tahapan selanjutnya, itu masih banyak ya teman-teman. Nah di sini baru pemasangan buat besi. Kalau papan yang di belakangnya sudah beres ya, yang kata Ampi itu panggung padahal bukan ya teman-teman. Dan di sini ada Dedek ya sama si Mama ya, mau mirun sene atau apa sih, masak gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh masih panjang prosesnya. Ntar abis udah dipasang-pasang papan, lanjut dicor. Nah kalau udah dicor baru pasang bata. Pokoknya inti terus proses pembikinan rumah ini dari nol ya kita. Sebenarnya kalau misalkan kita punya uang itu mendingan beli rumah jadi ya, jadi enggak capek juga ke kitanya, enggak pusing juga gitu. Cuman emang Ampi itu benar-benar pengen mengawal dari nol gitu. Nyampe kemarin ada panggilan kerja dari sana dari sini, Ampi cancel soalnya kan ada pembangunan rumah. Ampi pengen tahu benar-benar dari nolnya, pemasangannya ini itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, berkat teman-teman juga ini yang menonton, yang enggak skip iklan. Alhamdulillah Ampi juga sama aja menghasilkan uang gitu. Dan di sini si Teteh itu udah berangkat kerja gitu. Jadi benar-benar kita kerja, si Teteh kerja gitu, dan si Dedek Kia itu sambil Ampi asuh kalau misalkan ada waktu luang, bagian si Mama gitu. Jadi selang-seling lah, saling ngejaga aja. Yang penting Ampi juga di rumah menghasilkan uang gitu ya. Walaupun kita menghabiskan uang buat rumah, tapi alhamdulillah juga berkat teman-teman semua kita menghasilkan uang buat bikin rumah konten. Pokoknya beribu-ribu terima kasih buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosan menonton, mensupport, komentarnya, terus pantengin channelnya Ampi Official. Karena ini benar-benar dari nol kita bikin rumah, pengen tahu berapa habisnya. Nah guys, ini proses pemasangan besi ini. Tangle bahasa Indonesia namanya sih susah ya teman-teman. Harus begini, harus begitu. Rangkaian besinya besar-besar. Nah ini lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Ada uap panas-panas gini. Rame bener ya, teman-teman. Tuh sudah dipasang besi yang ke sini nyampe ke depan ya. Soalnya ini mau buat pagar. Tuh lihat tuh babah tuh. Tuh babah tuh. Hei. Pemrosesan. Bah. Hei, mana babah? Bah, panggil. Panggil tuh babah. Ini Ampi sama Dedek Kia nih guys tuh. Mana babah? Mana babah? Babah lagi kerja. Iya. Iya. Tuh sebelah sana banyak orang tuh. Tuh. Seperti biasa ini masak di dapur legend guys. Dan ini barusan si Kia ngiket ayam tuh. Ngiket ayam buat mainan. Belum nampak rumah ya guys segini mah. Tapi modal udah meledak, belum nampak juga. Paku 7.